Halo guys, jumpa lagi bareng gue Hari Vigo di channel gue. Dan pada video kali ini guys, gue akan jelasin ke kalian tentang pick up selector. Bukan pick up-nya, tapi kegunaan dari pick up selector yang ada di sini nih. Nih, pick up selector namanya nih, tuh. Nah, soalnya ada juga yang nanya ke gue, bang, gunanya ini buat apa pick up selector? Terus kapan yang tepat, saat yang tepat kita mengganti posisi dari pick up selector ini guys. Nah, kali ini gue akan kasih ke kalian tipsnya ya. Dan pertama kali gue akan coba ngejelasin dulu pick up selector ini fungsinya apa sih. Nah, karena banyak juga yang belum tahu ya, khususnya gitaris-gitaris baru. Kalau kalian udah mengerti ya, berarti kalian yang gak usah mampir ke sini. Ini untuk yang belum mengerti, oke okay? Dan gue akan jelasin pick up selector ini adalah sebenarnya dia ini alat buat mengganti posisi pick up. Jadi pickup ini kan misalnya gitar gue ya, ini ada dua pickup humbucker ya. Ini namanya humbucker ya guys ya, kalau misalnya kalian belum mengerti. Kalau yang single bentuknya seperti yang punya Fender gitu ya. Itu punya tiga single coil yang Stratocaster atau dua single coil yang kayak Telecaster. Oke. Okay? Nah, kalau kayak gini namanya humbucker karena dua single coil dijadikan satu kayak gini ya, ditumpuk ya, humbucker. Jadi ini humbucker, oke? Okay? Jadi sekarang gue coba menjelaskan fungsi pickup selector ini. Nah, ini adalah memindahkan sambungan, sebenarnya sih sambungan dari masing-masing pickup ini. Jadi kalau misalnya kita ke bawah posisinya ya, ke bawah gini, ini sebenarnya nyala adalah pickup yang bawah sini guys, yang dua ini, oke? Okay? Lalu kan kebetulan ini gue cuma ada dua pickup. Nah, dua pickup biasanya cuma ada tiga selector. Jadi di bridge ya, posisinya bridge, lalu di middle dan di neck gitu ya. Dan di bridge posisinya adalah pickup ini dua nyala. Lalu di middle adalah pickup yang di atas sini. Sorry, maksud gue yang di bawah tapi yang bagian atas, dan di bagian atas yang di bagian bawahnya. Jadi dua pickup ini ya, bukan yang dua-duanya ya, tapi ini setengah di sini dan setengah di sini. Nah, itu suaranya untuk pickup middle. Jadi gabungan keduanya. Lalu yang atas, yang neck adalah yang di sini, dua-duanya nyala di sini ya. Nah, fungsinya adalah tentunya masing-masing pickup ini mempunyai tune yang berbeda, tune yang berbeda. Jadi coloring ya, coloring sebuah suara yang berbeda. Contoh misalnya gue main di pickup bridge ya, yang bagian sini ya bawah. Contoh gue main seperti ini. Sekarang coba gue pindahin ke bagian atas ya, ke bagian necknya biar beda jauh ya. Nih. Sekarang gue pindahin ke bagian yang middle-nya. Nah, kalau kalian peka ya, itu akan berasa bedanya guys. Sekarang coba gue mainin sebuah lick dengan pickup bridge ya, pickup bawah, jadi nyala cuma segini. Oke. Okay. Itu pickup bridge. Sekarang kita ganti ke pickup neck. Nah, bedanya berasa kan? Sekarang kita ke pickup middle, oke. Okay. Nah, berasa lagi ya bedanya. Nah, bedanya apa sih, Bang? Nah, bedanya adalah lebih ke tone apa ya? Dove dan breadth-nya sebuah suara. Jadi kalau semakin ke sini, ke dekat bridge, itu makin bright atau semakin terang suaranya. Kalau ke atas itu semakin dove atau semakin bulat suaranya, tapi agak lebih mendem, bukan mendem ya. Apa ya? Ya lebih dove lah, dia nggak terlalu bright tapi cenderung lebih bulat, artinya lebih gemuk suaranya kayak gitu. Kalau bisa dideskripsikan dengan suara ya, suaranya lebih gemuk dan lebih apa ya, enggak sebread yang di pickup di sini. Nah, kegunaannya buat apa sih, Bang? Kapan kita mengganti selector pickup ini? Kapan kita memakai pickup bridge? Kapan kita memakai pickup neck gitu ya? Kenapa enggak bahas pickup middle, Bang? Nah, middle itu jarang dipakai, guys. Split itu jarang dipakai. Kecuali splitnya Fender yang punya 3 single coil ya, karena dia punya 5 way. Punya 5 step untuk mengganti pickup-nya. Nah, itu nanti kita bahas beda lagi ya guys ya. Nanti kalau misalnya gue dapat pinjaman Fender, karena gitar gue yang single coil pun itu udah gue ganti jadi humbucker. Oke. Okay. Balik lagi ke sini.
Nah, karena di sini kita pakai dua pickup ini, kita coba membandingkan perbedaan antara pickup bridge dan pickup middle. Pickup neck. Ya guys ya. Jadi kapan kita menggunakan pickup bridge, kapan kita menggunakan pickup neck? Yaitu pickup bridge kita gunakan kalau kita pengen pengen mengeluarkan emosi seperti teriak-teriak kayak gitu. Kita mau teriak, misalnya kita mau teriak-teriak kayak misalnya kayak gitu, itu butuh breath yang cukup ya. Artinya kalian pengen emang memberikan hawa apa ya, kayak wah lagi ini pengen ngangkat banget deh kayak gitu. Tapi kalau misalnya kalian butuh suara yang lebih dalam ya, lebih dalam, lebih apa ya, bukan soft juga sih, lebih gemuk ya, lebih gemuk, lebih clarity-nya lebih dapat untuk di fret 12 ke sampai ujung sini, kita menggunakan pickup yang atas atau pickup neck ya guys ya. Jadi itu akan lebih dapat kayak gitu kalau misalnya kita menggunakan pickup yang neck. Atau beda kan kalau kita menggunakan pickup bridge. Sekarang kita coba connect lagi. Bedakan bunyinya. Nah, jadi kalau kalian pengen menggunakan pickup bridge, biasanya menggunakan posisi dari 12 sampai ke belakang ini karena lebih dapat untuk tone clarity-nya. Kalau di sini kayaknya udah agak buyar deh tone clarity-nya. Nah, terutama yang di bagian atas ini agak sedikit hilang clarity-nya karena terlalu bulat suaranya, terlalu gemuk. Nah, itu dia cara memakainya adalah ya tergantung kalian. Kalau kalian pengen memberikan emosi yang lebih teriak-teriak gitu ya, kalian menggunakan pickup bridge. Kalau kalian pengen memberikan emosi yang lebih dalam sebuah lagu, gunakanlah pickup neck. Oke. Dan kapan waktunya yang pas adalah tergantung kalian sendiri. Oke. Jadi kalian tahu tune gitar kalian tahu lagu kalian sendiri. Jadi kapan waktu yang tepat adalah tergantung kalian sendiri. Tapi balik lagi dari gua tipsnya, kalau misalnya main-main di senar di bawah senar 12 ya, terus main-main apalagi deket-deket senar di sini sampai 5 atau 9 di sini, jangan menggunakan pickup atas atau pickup neck kalian untuk memainkan nada-nada low-nya di sini karena nanti malah jadinya semrawut, jadinya kurang jelas nantinya clarity-nya. Oke. Nah, kalau misalnya pickup bridge pengecualian, makin ujung sebenarnya bisa juga, makin teriak suaranya. Nah, bisa juga kayak gitu, makin ujung makin teriak, bisa. Tapi kalau misalnya kita bandingkan dengan pickup neck-nya, lebih dapat pickup neck sih kalau menurut gue. Tapi sebenarnya bisa juga pakai itu, tergantung emosi kalian dan kalian bagaimana mengimprovisasi permainan kalian atau membuat lagunya seperti apa. Nah, kayak gitu. Jadi nggak ada yang pasti, tapi tadi balik lagi ada pakem-pakemnya yang harus kalian tahu. Dan kalau misalnya kalian mau nanya, silakan nanya di komentar di bawah ya guys ya. Jadi kalau yang belum subscribe gue, di subscribe dulu channel gue dan di like juga video gue, di share juga video ini ke teman-teman kalian, siapa tahu mereka juga membutuhkan video kayak gini guys, dan di nyalain juga lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan update dari video terbaru gue. Yang pengen les gitar murah, pengen beli software gitar atau software recording murah, pengen beli efek gitar murah, cek linknya di deskripsi di bawah ya guys ya. So, gue Arif Vigo pamit, sampai jumpa di video selanjutnya, tetap latihan, terus semangat, tetap berjuang, dan bye-bye.